Hello my friend, welcome back again to my channel. Seperti biasa, di channel ini gue bakalan share info penghasil cryptocurrency, saldo dana, dan e-wallet lainnya kepada kalian coy. Oke, untuk video kali ini gue bakalan share script lagi, dan websitenya ini itu udah terbilang lama ataupun website legend ya coy ya. Langsung aja gue review dulu untuk bagian websitenya. Dan jangan lupa kita itu harus ritualan ya buat kalian yang nguduters anjay. Di sini gue sudah berada di tampilan dalam ataupun dashboardnya ya. Jadi terlebih dahulu kalian harus registrasi coy. Ini kembaran dari Earn Bitmoon, Coin Aster, dan lain-lain. Dulu juga gue udah pernah share ini tapi udah lama banget. Dan untuk timernya itu kita bisa lihat di sini, dia itu setiap 7 menit sekali. Dan rolling. Untuk captchanya itu ada dua jenis captcha, yaitu solve media dan rain captcha. Tetapi nanti kita bakalan pakai solve media untuk bagian SC-nya. Dan selain dari menu rolling, di sini kalian bisa menambahkan koin ataupun balance kalian dengan menjalankan menu PTC, shortlink, dan jobs ya. Buat kalian yang pro buat jobs seperti itu ya. Langsung aja gua mau jalanin PTC sekali ya. Soalnya kalau gua jalanin voucher nanti bakalan nunggu 7 menit coy. Dan untuk PTC-nya ini sangat gampang. Kalian cukup klik sekali dan nanti kalian tunggu timernya, terus kalian isi ikonnya ya. Nah, di sini adalah timernya. Jadi kalian harus nunggu timernya ya. Jadi untuk SC-nya juga sistemnya seperti itu, dia menjalankan PTC-nya dengan menunggu juga. Oke, gua bakalan coba skip. Nah, ini udah mau selesai. Oke, please confirm you are not a robot ya. Jadi kita harus memilih icon yang berbeda. Nah, dia udah grid. Itu artinya udah berhasil. Langsung aja gue bakalan coba jalanin untuk bagian SC-nya coy ya. Di sini kalian download terlebih dahulu ya. Setelah udah kalian download, kalian cari. Dan kalian cari di mana kalian menempatkannya. Di sini gue udah buat foldernya ya. Nah, setelah itu kalian ekstrak ya coy ya. Di sini kalian tekan sekali dan ekstrak di sini. Nah, dia bakalan membuat folder baru sesuai zipnya, yang dimana isinya itu ada dua file, satu file bot dan satu folder URL solve media, yang dimana nanti ini kalian bisa pakai kalau misalnya solve media kalian itu nggak ke capture ya. Langsung aja gua coba salin dulu untuk URL patchnya ya. Kalian cari tempat di mana kalian ekstrak tadi. Di sini kita tahan lama. Property induknya kita tahan lama juga. Dan kita buka alat tempur kita si Termux. Kalian ketikkan CD spasi paste ataupun paste. Dan yang di belakangnya ini kita hapus ya, yang bot.php, dan enter. Setelah itu kalian php spasi bot.php. Oke, sembari menunggu dia connect ke server, kita ngopi dulu slur. Oke, dia udah connect ke server, dan di sini kita salin dulu untuk PW-nya, key-nya. Oke, kita langsung tempel ataupun paste di browser kita ya. Di sini kita tekan I'm not a robot dan kita tunggu, jangan beralih ke bawah, ke atas, ke kiri, ke samping, dan lain-lain. Kita tunggu open warna biru muncul. Nah, udah muncul, kita klik. Kita tunggu lagi, kita unlock sekali. Dan kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita klik here to continue.
dia akan dialihkan ke divisi HRD. Kita hapus saja itu, dan di sini kita scroll lagi. Nah, udah selesai timernya, kita get link kurang lebih 3 kali atau 4 kali itu ya. Nah, dia akan dialihkan ke langsung ke passwordnya ya. Kita salin aja passwordnya dan kita tempel di bagian Termux. Oke, password is correct, kita tunggu lagi. Di sini udut gua mati, coy. Nah, dia dialihkan ke YouTube. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah kalau misalnya kalian suka dengan konten gua ya. Di sini kita input cookie. Oke, kita capture dulu menggunakan HTTP Canary. Aktifkan. Oke, di sini metode gue itu kalau udah ngambang gue matikan dulu, terus kita langsung pergi ke websitenya. Kita tunggu, di sini jaringan gue itu ngelek-ngelek. Oke, aktifkan lagi kanarinya dan kita refresh websitenya. Kalian cek apakah udah ke capture atau belum. Kalau udah ke capture, langsung aja untuk URL sold medianya itu di sini kita scroll ke bawah, kalian tekan rollnya. Nah, di bagian sini kalian refresh untuk captchanya ya. Oke, setelah udah ke refresh, udah selesai, nggak usah kalian roll and win ya. Kalian matikan kanari kalian dan kalian filter server host, kalian cari API secure, terus nama domainnya, coy. Nah, di sini kita ambil domainnya di bagian domain, kita ambil cookie-nya di bagian domainnya ya, tadi yang ini. Cookie-nya yang ini. Oke, kita langsung tempelkan ke Termux, kita enter, user agent itu berada di request. Dan yang ini, kalian tahan lama. Kalian tempel lagi di Termux, enter, dan URL solve medianya itu kalian cari yang solve media /c ya, papi /c, bebas yang mana asalkan papi /c. Langsung kalian paste dan enter. Oke, untuk kanari bisa kita hapus. Kita kembali ke Termuxnya. Nah, di sini ada dua metode, yaitu PTC dan voucher. Kalian bisa cek yang mana ya. Di sini gue jalankan nomor 1. Nomor 2 juga sudah gue coba tadi. Intinya semua script ini, semua menu ini udah gue tes ya. Nah, di sini udah langsung ngeklaim, coy ya. Lumayan cepat ya, GG maning ya. Dan kita bakalan disuruh menunggu 7 menit sesuai dengan websitenya ya. Dan gue bakalan kasih tunjuk dulu berapa sih minimum WD-nya. Ini kita close dulu. Oke, gue refresh dulu ya, coy ya. Apakah balance gue nambah atau bohongan ya? Nah, udah nambah ya, coy ya. Dan kita cek dulu untuk minimum WD. Metodenya itu ada voucher pay, ada Bitcoin wallet. Untuk Bitcoin wallet ini dia itu bebas mungkin ya, bisa ke Indodax, ke Trust Wallet dan lain-lain. Untuk voucher pay dia itu minimumnya 1000 Satoshi BTC ya. Wah, lumayan juga. Oke, dan info lagi, kalau misalnya terjadi error, errornya itu di mana, Bang? Nah, errornya itu seperti kalau misalnya dia itu lama banget ngeklaimnya, lama banget, seperti untuk PTC-nya itu nggak ngeklaim-ngeklaim atau bahkan ke-close sendiri, berhenti sendiri. Nah, solusinya itu kalian bisa cek langsung ke websitenya, coy. Kenapa? Karena di websitenya ini terkadang itu mau seperti expired apa ya, gue lupa, coy. Intinya session expired ya, sessionnya itu expired. Jadi kita harus refresh websitenya dan kita capture ulang cookie-nya. Jadi itu adalah solusinya, coy ya. Oke, mungkin
sekian untuk info kali ini dan gua harap kalian paham ya. Dan di sini ada juga garapan legit ya. Mungkin kalian udah tahu ya. Tapi gua manualan. Dan enggak usah gua bahas untuk manualan ya. Jadi kalian garap aja yang ini, saatnya gua closing. Akhir kata gua ngucapin terima kasih banyak buat kalian. Dan dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian, semoga kalian sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Bye-bye.